Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Leslar. Dimana alhamdulillah ya, di sore ini lagu Takdir Cinta congrats untuk 5 juta viewers dan trending 8 di Hong Kong ya untuk music. Masya Allah nih para sahabat, dalam 3 hari lagu Takdir Cinta sudah tembus 5 juta ya, dan masih trending di nomor 1 dan nomor 2 di musik. Kemudian di sini juga ada unggahan dari salah satu akun Instagram ya, di mana ada undangan dari Lesti dan Rizky Billar untuk acara tasyakuran ya, Masya Allah, pada hari Minggu ya, tepatnya hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan tayang live di Indosiar. Semoga acara berikutnya berjalan dengan lancar ya guys, amin ya rabbal alamin. Kira-kira Mimin dapat undangan gak ya dari Leslar? Ngarep banget nih ya Mimin. Kemudian juga ada unggahan dari kakak Rizky Billar di sore hari ini. Ada caption nih, lagi berdoa katanya supaya proses acara tasyakuran nanti dipermudah, amin ya rabbal alamin. Wah, pengantin baru ini benar-benar luar biasa ya, berdoa agar proses acara tasyakuran nanti semoga dilancarkan dan dipermudah ya. Dan itu merupakan doa yang tentunya kita aminkan. Semoga proses acara tasyakuran nanti berjalan dengan lancar ya, amin ya robbal alamin. Kemudian semua rangkaian acara yang belum terlaksana berjalan sesuai apa yang diharapkan ya. Dan untuk kabar selanjutnya nih, datang dari unggahan Teh Lisna. Teh Lisna mengunggah bakso nih di IG pribadinya dan tagnya katanya mohon izin kepada Kak Kirana Fari. Bikin lapar aja ya postingan dari Teh Lisna. Dan kalau Teh Lisna ini udah izin sama Kak Kirana Fari, berarti Dedek Lesti Kejora lagi ada di suatu tempat bersama Kak Kirana Fari. Tentunya akan ada konsep di acara tasyakuran nanti ya. Dan untuk selanjutnya datang dari Ariel Lobster. Bang Ariel mengunggah di IGS pribadinya bahwa sore ini kakak Rizky Billar lagi di lokasi syuting. Dan tentunya kita berharap kakak Rizky Billar syutingnya berjalan dengan lancar ya, amin ya rabbal alamin. Dan terciduk nih kakak Billar bersama Bang Adi Sky. Wah, sehat selalu ya kalian, dan tentunya semoga dilancarkan untuk syuting kali ini. Dan bisa kita lihat ya guys, di mana ada unggahan dari passionnya Lesti Kejora, di mana tadi siang dari Lesti Kejora lagi foto bareng bersama Juragan 99 ya, memakai baju dress bermerek Mango Rapel Princess Dress. Harganya Rp699.000. Kemudian Dedek Lesti Kejora juga memakai sepatu Dior ya, yang harganya Rp16.514.000. Masya Allah. Kalau di total ya, ini bisa mencapai 17 juta. Wah, keren banget ya.
Yang tentunya ada vitamin jalur IGS, jalur endorse ya, di mana Dede Lesti Kejora lagi endorse nih guys. Bakalan ada giveaway ya bersama Tokopedia tentunya. Di mana dalam rangka ulang tahun Tokopedia, Dede Lesti Kejora akan memberikan giveaway. Yuk, siapa yang beruntung ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya datang dari Om Izhar Wilendra atau Pak EN ya. Di mana Pak EN mengunggah suatu caption di IGS pribadinya nih. Lisan jahat. Janganlah karena perilakumu membuat orang lain kecewa. Karena kata-katamu membuat orang lain terluka. Jaga diri, jaga lisan, terjagalah hati. Wow, luar biasa caption dari Pak EN ya. Dan benar-benar ini khusus untuk para Markonah nih yang selalu berkomentar yang tidak baik ya. Harus jaga lisan kalian. Dan untuk itu Mimin selalu informasikan kembali kepada kalian agar tetap stay tune di channelnya Mimin, karena bakalan ada vitamin dan informasi-informasi terbaru selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.